Hai guys, jadi udah lama banget kan aku gak bikin vlog. Dan kayaknya aku bikin lagi, karena di komen aku banyak banget yang ngomong minta vlog-vlog. Jadi sepertinya kalian rindu dengan keseharian aku. So, kali ini aku bakal nge-vlog lagi. Terus sekarang kita lagi mau pergi makan. Makan kesukaannya Guntur, dan itu bakmi. Si Guntur lagi suka lagu That's What I Like. Alah. That's What I Like. Ya halo guys, jadi tadi abis makan dan sekarang kita abis dari kantor, pindah mobil, kita naik Uber dan kita jemput Tommy dan Alvin. Kita mau ke dokter soalnya Tommy kakinya itu keseleo guys. Nggak tahu antara dia keseleo atau retak gara-gara kemarin habis main sama kita dan dia kepleset. Habis ke rumah sakit kita rame-rame mau samperin Mamun yang lagi tusuk-tusuk. Oh ya, kita langsung lihat aja. Si Guntur malah tidur. Bagus. Si Tommy juga tidur. Sampai ngiler ya, Tom. Mimpi apa tadi gue, ambil makan apa ya? Ya, jadi kita udah sampai di rumah sakit nih. Yang lagi sakit sampai pakai kursi roda. Jadi kakinya itu kemarin habis di ronsen, dia tuh ada patahnya katanya gitu. Jadi Tommy sekarang lagi tunggu dokternya jam 6 sore. Sekarang ini lagi pada asik bikin kopi sendiri. Lagi sakit aja bisa bikin kopi. Dia selalu banggain kopi bikinan dia guys. Gue gak tau kenapa. Enak nih. Emang kopi bikinan lu tuh beda daripada yang lainnya, Tom? Beda. Lu kalau bikin soalnya selalu penuh cinta. Yang ini satu sampai gak mau denger lagi. Ya bagus banget rumah sakitnya ya. Yang paling sakit kan dari sini ya. Ini nggak ada yang sakit. Nggak. Kalau ke atas ke bawah? Ke bawah bisa, ke atas nggak bisa maksimal. Nggak ada juga ya. Iya. Sampai bengkak nih. Beda kanan dan kirinya beda. Ini lebih chubby, ini lebih kurus. Kira-kira sembuhnya kapan nih dok? Soalnya dia mau ke Raja Ampat lagi. Kalau misalkan retaknya di sini itu retak di sini. Biasa retak itu sepanjang garis ini. Gitu. Yang saya khawatir pakai ronsen ini kurang jelas. Jadi butuh di CT scan lagi ya? Gimana Tom? Udah CT scan deh. Iya, CT scan. Tom, rasanya habis CT scan. CT scan nggak kerasa apa-apa sih, cuma takut banget diagnosanya bakal lebih rinci kan. Halo, Dipo. Lama ya nunggunya. Iya, lama banget. Sorry. Enggak deh. Thank you. Thank you. Tidak. Ya. Oh guys, jadi sekarang kita lagi di Taco Lokal. Halo Mamun, tadi habis ngapain? Halo, tadi gua habis taco, terus seru banget. Gua ga mau spoiler. Jadi sebenernya gua lagi sakit pala, terus begitu di taco. Kita suka ini. Apa ini? Minumnya mau apa ya sekarang? Ini apa? Bentar, minumnya ada asli ya. Bener banget, asam jeruk, tomat, daging. Enak banget kan? Ayo Tom, Tom. Gua. Gimana Tom? Enak banget. Ya kan? Gua gak lupa juga nih. Satu ini aja lagi. Bener enak banget. Oke, satu ini aja. Ini yang kasadia queso. Jadi isinya cheese doang semua di dalam. Ini cheese aja. Terus dibantu dengan mayones ini. Aduh, ini enak banget perpaduannya. Ya guys, itu enak banget. Kita sampai nampak apa soalnya cheese kasadianya.
jadi yang al pastornya ini tadi tuh isinya ada pork shoulder, ada grilled pineapple, nanas yang dibakar, jadi wangi dan rasanya tuh agak asam-asam manis. Terus kita taruh jeruk nipis itu di atasnya, itu bikin flavornya tuh jadi ringan. Makanan tuh enak banget, kayak semuanya ada rasanya, rich banget buat aku bilang. Guys, jadi ini main menunya kita. Ini di dalamnya ada pork belly, terus ada juga dashi mayo, dan ini enak banget. Makanya gimana? Nggak bohong guys. Ya, kayak burger. 1, 2, 3. Oh my god. Gue dapet pork belly-nya dong. Rasanya itu mengagetkan menurut gue, kayak nggak nyangka gue dalamnya ada crispy-crispy, ya, enak banget ya. Iya, enak banget, juicy banget lagi. Ini enak banget, parah. Lagi. Guys, tunggu. Oh, gila. Tunggu ini udah mulai sore belum? Kenapa? Ya, sekarang kita udah selesai makan, kita mau pulang dulu. Kenyangan, karena kita nambah banyak banget saking enaknya. Tom, tapi lu black and white, jangan. Warna juga. Bye bye.